Welcome Zona Review. Oke, kembali lagi bersama saya Zona Review. Sekarang kita akan mencoba membahas tentang Gojek bagi-bagi hadiah ya. Bagaimanakah cara mendapatkannya? Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. Oke, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Bang Gojek. Halo, jumpa lagi bersama saya Bang Gojek ya. Di kesempatan kali ini saya menyampaikan kabar gembira untuk para driver ya, baik itu bike atau car ya, bisa mendapatkan hadiah dari Gojek berupa 2 handphone dan 40 sembako. Bagaimana cara mendapatkannya? Pertama, pastikan aktif pada tanggal 31 Juli 2020. Yang kedua, dapatkan minimal 3 orderan baik untuk Gojek Bike atau GoCar. Yang ketiga, periode program hanya berlaku pada tanggal 31 Juli 2020. Yang keempat, para pemenang akan dihubungi oleh pihak Gojek. Kenapa hanya di tanggal 31 Juli? Karena program ini adalah program Semarak Idul Adha. Ya, ini adalah program Semarak Idul Adha, program apresiasi untuk mitra Gojek yang aktif di Hari Raya Idul Adha pada tanggal 31 Juli 2020. Oke, itulah info yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video next. Oke, kita kembalikan ke zona review. Ya, itulah penjelasan dari Bang Gojek tentang mendapatkan hadiah dari Gojek ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. Sampai jumpa di video next. See you.